Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan merakit kereta mini express. Nih ada kereta mini express train set. Ukurannya lebih kecil dari yang classic train kemarin. Nah ini sebelum dirakit nih, lihat di dalamnya itu ada satu lokomotif, satu tender, gondola, dan kabose. Itu ada berarti ada satu lokomotif dan tiga gerbong teman-teman. Nah ini lokomotifnya warna merah, terus gerbongnya ada warna ungu, hijau, dan biru. Dan ada ini untuk relnya. Ini cara pemasangan relnya. Terus kemudian ini baterainya, ini cara masang baterainya. Kita buka ya. Nah, ini di dalamnya cuma ada ini. Ini adalah lokomotifnya, warnanya merah. Terus ini tadi gerbongnya ada yang warna ungu, gambarnya gajah, gambar gajah. Terus ini ada express, mungkin ini adalah ini kayaknya batu baranya. Terus yang warna biru ini ada mungkin kereta penumpang, ada pitanya, gambar pitanya. Terus kemudian ini relnya, ada 1, 2, 3, 4 rel. Terus kemudian ada 3 melengkung. Nanti relnya itu bisa dibelokkan keretanya teman-teman. Ini nih ada tuas ini nih. Nah gini, kalau mau dibelokkan nanti gini. Kita coba rakit. Gimana ya? Di sini kayaknya bisa. Lagi. Masukkannya gini teman-teman. Ini. Pertama begini. Nah, ini udah kuat. Terus kemudian ini terus kita pasang yang ini juga. Terus pasang lagi ininya ya. Kita coba yang pendek dulu deh, jadi lingkarannya pendek segini. Nih, jadi bisa dibelokkan di sini keretanya. Tuh. Itu kita coba simpan dulu. Terus ini gimana ya? Begini. Ini terus satu lagi. Ini. Gerbongnya tadi cara bukanya di sini, jadi nggak perlu obeng, tinggal ditekan terus dilepas dan cuma menggunakan satu baterai. Cari baterainya dulu ya. Nah ini dia baterainya. Terus kita pasang kayak gini. Oh, wow, kenceng banget teman-teman. Wow, nah ini on off-nya di sini. Geser dikit, mati. Oke. Terus setelah itu kita tutup lagi lokomotifnya. Tutup lokomotifnya. Terus coba lagi. Kedengeran kan suaranya kenceng. Nah, kita coba pasang. Oh, di sini. Pip-pip. Nah.
lurus deh, suruh lurus. Waduh, malah jatuh. Gini deh, ulangi lagi. Nah, terus pasang dulu gerbong warna biru. Terus pasang gerbong warna hijau. Terus gerbong warna ungu. Kayaknya sudah. Terus kita coba nyalakan. Lihat, wow, keren. Sudah bisa jalan. Nanti kita coba belokan di sini. Ini harus diubah. Wow, belok. Iya, dia belok, teman-teman. Bagus kan? Belok lagi. Terus kita coba luruskan lagi. Dia akan lurus. Yeay, betul. Bagus kan? Kita coba belokan lagi. Wow, belok teman-teman. Kita coba luruskan lagi. Wow, keren ya kelihatannya. Oke, terima kasih ya untuk video kali ini. Nanti kita ketemu lagi dengan kereta yang lain. Assalamualaikum.